Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Abu Habibi Usman. Pada video kali ini saya mau berbagi pengalaman pribadi saya. Kebetulan ini sedang berlangsung ya. Dan alhamdulillahnya malam saya baca berita, ternyata ini ada indikasi modus penipuan. Nah, bagaimana ceritanya? Pertama saya di WhatsApp dulu. WhatsApp katanya dia salah satu agensi digital marketing yang menawarkan kerja freelance paruh waktu ya, kapan saja dengan mengerjakan tugas yang diberikan kepada kita ya, kepada kita. Lalu kita bisa kerjakan tugas dan kita dapat komisinya. Dan itu rada-rada agak aneh karena tiba-tiba dapat panggilan seperti itu. Katanya dia dapat nomor dari database Jobstreet ya, Jobstreet. Dan saya mengiyakan saja, lalu dia apa namanya tuh, dia menginfokan kepada salah satu agennya, yaitu yang ini nih teman-teman. Ya, dia udah di WhatsApp dan dia itu namanya tuh Sirens Widyawati HR dari perusahaan Grey Group Indonesia. Kalau saya lihat sih emang ada sih grupnya nih, grup Grey Indonesia grup. Nah, ini saya agak-agak curiga ini apa benar apa enggak sih. Lalu saya layani dulu seperti biasa, tapi agak-agak rada-rada tidak terlalu kepo banget ya. Jadi kenapa terus lalu saya mengganggu? Tujuan saya di sini menawarkan kerja freelance part-time online, juga sini sih membantu perusahaan kami untuk popularitas dari klien kami dengan cara kakak bantu follow IG klien kami yang telah kami arahkan dan diberikan upah per hari mulai dari 40.000 sampai 200.000. Nah, di sini saya punya IG, cuman nggak aktif, jadi hanya view saja, jadinya itu tidak apa-apa, kata dia tidak apa-apa, yang penting hanya follow saja. Baiklah, saya ikuti saja dan dia memberikan reward dengan cara gratis ya, ini dapat 20.000 dengan cara follow IG-nya yaitu Furla. Nah, ini IG-nya Furla. Lalu kita kalau sudah follow kita screenshot ya. Dan ternyata saya sudah follow dan akhirnya dia benar-benar ngasih reward itu 20.000 ke rekening kita, rekening saya ya, rekening saya. Jadi sudah masuk, lalu dia mereferensikan ke Telegram dengan nama silakan hubungi Telegram Salama Al Fitri DM rekomendasi dari si Rens. Nah, ini tugas berikutnya teman-teman. Langsung saya DM ke Salama Alfiri Al Fitri. Nah, ini dia tugasnya. Tugasnya sebenarnya sih hanya follow saja, follow dan like produknya. Contohnya seperti ini. Ini kita mulai dari jam. Ini ada 31 tugas dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Nah, ini tiap jam itu ada tugas 3 kali follow, 3 kali like. Dan jam 12 itu, nah ini sini nih agak curiganya di sini. Jam setiap jam 12, jam 3, jam 6, jam 9. Nah, ini curiganya di sini. Kenapa curiga? Nah, ini saya ceritakan dulu ya, dari tugas pertama itu saya waktu itu join jam berapa nih? Ini saya jam, berarti saya masuk ke Telegramnya itu, saya DM ke Telegramnya itu jam 3 ya, jam 3 berarti saya masuk ke jam 4. Nah, jam 4 sini saya udah dapat tugasnya itu follow. Follow pertama, saya cari dulu. Nah, ini ya. Nah, follow pertama itu saya follow Smash Box Cosmetic. Nah, ini sudah saya follow semua. Dan, nah ini sudah saya follow, follow, follow. Lalu, saya kirim nomor rekening dan lain-lain ya. Dapat reward 42.000. Nah, itu yang bikin saya, wah ini
gampang sekali ya dapat duitnya, hanya follow-follow dapat 40.000. Belum curiga nih, kita lanjut sampai jam 5. Jam 5 ada tugas lagi, kita akan dimasukkan ke grup, namanya grup assessment forum. Nah, ini grupnya ya, grup. Kalau kita sudah DM ke Salama, kita akan masuk ke grup ke sini, assessment forum. Jadi di sini ada tugas-tugasnya. Jadi teman-teman bisa dengan mudah dapat tugasnya, lalu kita kerjakan sesuai dengan arahan dari grup ini. Contohnya, ini yang terakhir ya, ini yang terakhir jam 10 malam, itu hanya follow Guerline, Carita Paris, DS Dama, To Online, ini kita follow dan like produknya. Nah, itu. Nah, kejanggalannya saat tugas yaitu jam mana nih ya? Pengen aja dulu. Ini tugas jam 6 kalau nggak salah. Nah, ini tugas teks 21. 21 itu tugasnya adalah kita, jadi kita ada suruh deposit sebesar 200.000 ke investment atau ke trading. Nah, ini agak curiga juga di sini saya. Kenapa harus investment ke trading ya? Karena saya penasaran. Nah, ini saya tugas 21 itu saya cancel dulu ya. Saya cancel, saya tidak ikut dulu. Saya tidak ikut, masih ragu-ragu apakah saya boleh tidak ikut terlebih dahulu, baik Kak. Tidak apa-apa, tidak ikut dulu. Nanti tugasnya lanjut ke jam 7. Jadi pas jam 6 tugasnya itu, nah ini nih tugas 21 itu kita suruh deposit 200.000 sampai berapa juta nih? Sampai 3 juta kalau nggak salah, kita lihat di sini ya. Kita suruh deposit sekitar, nah ini dia. Bukan, ini kita. Wah, ini sudah kehapus ya, sudah kehapus karena kalau kita masuk kerjain grup itu, ngerjain tugas itu yang tugas 21, kalau kita ngambil investment ya, itu kita dikeluarin dulu dari grup, lalu nanti dimasukkan lagi. Baru saya tugas yang ke 9, jam 9 itu ada lagi, suruh deposit lagi 200 sampai 3 juta. Jadi tinggal pilih aja teman-teman, mau 200.000, mau 1 juta, mau berapa juta, terserah. Nah, itu boleh, nanti kita dapat rewardnya lumayan 90 ribuan. Nah, itu kalau benar ya. Kalau benar maksudnya, kalau kita ngikutin rule-nya dengan benar. Nah, alhamdulillahnya, bukan alhamdulillah ya, karena saya penasaran, ya udah saya mencoba untuk invest jam tugas jam 9 dengan deposit 200.000 saja, karena penasaran. Karena saya sudah lumayan untung lah ya. Saya kalau hitung itu, itu udah ngerjain tugas lumayan banyak. Jadi ada 3 tugas yang saya sudah kerjakan, dan itu dari transfer sekitar 100.000. Jadi saya modalin 100.000 saja gitu ya teman-teman. Jadi ikutin. Nah, ini saya karena penasaran, jadi saya jam 9 malam saya coba deposit 200.000, lalu saya disuruh daftar akun di yang ini nih teman-teman. Nah, kita buka ya. Nah, ini akunnya seperti ini, first trade. Nah, ini aku curiga nih, waduh, ini trading namanya nih, trading. Ini trading kripto. Nah, saya register dulu, lalu saya konfirmasi. Ini konfirmasi di sini, dia ngakunya sih
Di sini kakak hanya membantu platform tersebut dalam meningkatkan kunjungan pengguna dan investor. Jadi seolah kakak melakukan investasi dan beraktivitas di sana. Emang iya sih, kita kan mengunjungi, lalu kita deposit, lalu kita jadi akunnya, punya akunnya. Jadi ya emang benar dia kata berkata begitu ya, emang benar ya. Tapi bukan bermain kripto beneran. Nah ini enggak, kita bermain kripto beneran. Di sini kita dipandu sampai dapat profit. Nah ini kita dipandu sampai dapat profit. Nah kalau nggak profit berarti loss ya teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman lihatnya profitnya saja. Jadi baik, jadi saya tidak misalnya tidak saldo sudah konfirmasi. Nah ini benar, saya saldo saya sudah masuk 200.000. Lalu saya dibimbing oleh mentor saya yang namanya Gilang Lesmana 10. Nah ini Gilang Lesmana 10 saya kesini. Nah ini dia, ini saya masuk ya depositnya 200.000. Lalu saya disuruh first step. Pertama kita saya harus keluar dulu dari grup assessment assessment forum. Nanti kalau udah selesai tugasnya akan dikeluarkan kembali, diundang kembali. Lalu di sini saya akan dibimbing. Ini harap tunggu sebentar, jangan melakukan operasi apapun tanpa seizin. Saya akan pergi untuk meminta data sekarang. Baik, saya tunggu. Ini balasnya cepat loh ya. Tinggal sepertinya seperti di copy paste aja, di copy paste aja. Nah, di sini kita disarahkan, kita suruh trade ke BTC. Di sini saya pura-pura awam saja karena saya hanya pengen penasaran BTC. Lalu kita suruh buy up. Nah, buy up lalu kita masukkan 120.000. Lalu kita tunggu, klik 1 menit. Nah, ini seperti permainan binomo ya, teman-teman. Jadi suruh kita klik commodity, tadi kita klik BTC, lalu kita suruh buy dan kita suruh masukkan 120.000 atau 200 terserah. Kita saya sesuai dengan arahan saja 120.000. Lalu hanya perlu beroperasi sekali, tolong jangan beroperasi secara pribadi, kerugian sebagai alasan sendiri akan menyetahui. Nah ini benar kata dia nih ya, dia sudah memberitahukan jangan coba-coba lagi, karena kalau coba-coba lagi depositnya akan hilang, dia tidak akan tanggung jawab gitu. Jadi dia benar-benar, cuman ini kita sebagai orang awam ya, ceritanya kita awam, kita akan mengikuti saja dan penasaran dan kita akan cobain lagi seperti itu. Karena yang bukan satu kali saja sesuai yang saya, nah, udah saya dan alhamdulillahnya saya untung balik lagi ya teman-teman, maksudnya modalnya balik lagi, jadi saya untung ya teman-teman. Jadi saya untung alhamdulillahnya ya untung. Saya juga membaca grafiknya ya di sini karena saya waktu itu emang dulunya sering bermain seperti ini BTC, jadi saya tahu grafiknya mana yang naik mana yang turun. Nah kebetulan emang agak naik, jadi saya lihat grafiknya, saya lihat 1 menit, waduh kalau 1 menit tahu sendiri kan bagi teman-teman yang suka main binomo kalau 1 menit bagaimana. Nah itu deg-degannya seperti itu. Nah ini nih ordernya itu expirednya bisa 60 detik, bisa 180, tinggal terserah kita mau pilih yang mana, 1 menit, 2 menit, 3 berapa nih, 180, 1 setengah menit, atau 300 detik. Ya udah, saya suruhnya 60 menit, 60 detik, ya udah saya pilih 60 detik, dan akhirnya alhamdulillahnya sih untuk kembali lagi ya. Nah kalau nggak kembali lagi, berarti duitnya hilang. Nah ini duitnya hilang, dan waktu saya daftar itu menggunakan kode afiliasi, atau di sini ditulisnya itu kode undangan. Nah ini kode undangan ya teman-teman, ini afiliasi. Jadi saya masukkan kode ini, nanti kalau misalkan kita kalah, si kode ini dapat dari kekalahan kita seperti itu. Ini kode afiliasi. Jadi bagi teman-teman harus harap hati-hati jika ada pekerjaan freelance seperti ini ya, rada-rada bahaya banget sih. Ini saya baru hari pertama masih bilang saya masih beruntung dan masih untung ya teman-teman.
Tapi ini hari kedua nih, jam 10 nanti kita mulai lagi, saya mulai lagi. Saya coba nggak mau ikutan untuk deposit-deposit. Kira-kira reaksinya seperti apa ya teman-teman? Gitu sih. Nah ini dia, nah, setelah itu, setelah udah ya. Setelah udah, saya udah bertambah, saya kasih tahu, selalu saya udah bertambah, oke, modal Anda 200, pendapatan Anda 96 ribu, sudah masuk ya. Sudah masuk, setelah itu saya disuruh balik lagi ke resepsionis. Resepsionis itu ke ini ya, ke Salamah Al-Fitri. Nah ini saya habis itu, saya balik lagi dan saya dipandu untuk withdraw. Withdraw dari si website ini ya, website ini saya withdraw. Alhamdulillahnya withdrawnya berhasil masuk juga dan saya masih untung ya dan beruntung alhamdulillahnya ya teman-teman. Tapi teman-teman jangan ikut coba-coba karena ini saya mulai-mulai curiga saat deposit ini karena saya penasaran dan karena saya udah untung dan saya modalnya cuma 100 ribu aja ya nggak apa-apa lah, nggak masalah lah ya. Dan lagi pula nanti saya bisa report juga ke atau bikin konten seperti ini, saya bisa kasih tahu ke teman-teman bahwa ini adalah penipuan seperti itu ya. Oke ini sudah masuk ya, ini terakhir tanggal jam 10 tadi dapat tugas 3 lagi, saya dapat tugas sudah saya kerjakan dan setiap kita deposit kita dapat tambahan gaji ya, taman gaji dari 40.000 ke 60.000. Alhamdulillahnya ya. Coba nanti benar apa enggak nih. Kalau benar ya alhamdulillahnya saya untung kembali. Nanti tinggal lihat saja benar apa enggak jam 10 nanti. Dan setelah jam 10 selesai, sampai setengah 11 ya, saya selesai ngerjakan tugasnya, saya browsing-browsing di internet ternyata ada korban penipuan dengan modus yang sama, yaitu kalau saya hanya follow dan like produk, nah kalau ini like subscribe YouTube. Nah ini dia, ini barusan saja jam setengah 11 saya baca, waduh ini dia nih, hampir sama modusnya. Dia bener kan, awalnya keuntungan seperti ini kan, korban malah kehilangan ulang puluhan juta rupiah. Awalnya komisi yang dijanjikan berjalan mulus seperti tadi saya ceritakan, dapat 20 ribu, dapat 40 ribu, 4 ribu, 40 ribu. Dan pas tugas ke 21 tadi, pas deposit, nah ini dia masuk ke website kripto, benar ya, tadi website kripto kan, yang ini website kripto nih ya, website kripto, lalu kita suruh yang kayak tadi saya trading. Nah ditirikan kalau loss berarti dia kalah kan, jadi seperti itulah, hilang jutaan rupiah. Untung saya depositnya cuma 200.000, jadinya ya tidak terlalu ketipu-tipu banget lah ya. Tapi emang kalau loss memang ketipu banget lah ya. Akhirnya ini akhirnya saya tanyakan, iya kenapa gitu, kan akhirnya pas udah saya tanya gitu, dia invite saya ke grup Telegram, sama ya saya nggak tertarik ya buat join, tapi pas dimasukin ke grup Telegram ramai banget, isinya 300 orang lebih. Benarnya kita lihat di sini isinya 389 member, ini ramai banget ya, jam 10 semua pada ngerjain tugas, nggak tahu ini robot atau emang tim marketing semuanya ngerjain, pura-pura ngerjain yang member. Maksudnya korbannya di sini mungkin ada 10 orang, ada satu orang itu saya doang gitu ya, nggak tahu ya itu kerjaan mereka seperti itu ya teman-teman. Dan mana lagi, diminta deposit ke situs trading yang tadi ya, situs trading. Nah yang saya mengambil tugas arahan pelaku, pelaku awalnya dia menaruh prospek awal, bukan ini tadi ya, pelaku hingga ke 6 kali dan diberi reward. Kemudian SN melihat banyak peserta grup bisa menyambukti top up ratusan hingga jutaan. Nah ini modus nih ya, jadi waktu itu emang banyak sekali tugas-tugasnya dan report-reportnya, banyak yang ibaratnya untungnya banyak gitu, jadi membernya itu untung banyak langsung diposting-posting. Nah itu modusnya, modus lagi. Hingga SN menaikkan transaksi, jadi
di website kripto yang diakui pelaku sebagai mitra. Jika tidak top up deposit, Aston tidak bisa melakukan tugas untuk like dan subscribe. Nah, ini nanti saya akan coba. Saya tidak mau deposit sampai hari ini. Kira-kira saya dikeluarin apa enggak ya dari freelance ini. Kalau dikeluarin ya nggak apa-apa. Saya alhamdulillahnya nggak ketipu-tipu banget ya. Seperti itu ya. Jadi ini buat pelajaran bagi teman-teman. Kalau dapat tawaran kerja dari WhatsApp, tiba-tiba suruh minta tawaran kerja freelance dari WhatsApp, harap hati-hati karena nanti seperti orang di Depok ini atau nanti seperti saya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, ini sudah masuk, maksudnya sudah dilaporkan ke polisi. Ini korbannya sampai 30 juta nih ya teman-teman ya. Nah, jangan sampai teman-teman seperti korban yang di Depok ini. Semoga kita bisa lebih hati-hati. Nanti saya akan update kembali perkembangan hari kedua ini. Saya akan tidak akan melakukan deposit. Saya hanya mengerjakan tugas yang diberikan. Syukur dapat dapat komisi. Kalau nggak dapat ya nggak apa-apa. Kita nggak curiga, kita nggak masalah ya teman-teman. Baik, oke, sekian pengalaman pribadi saya. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sama saya, Abu Habibi Usman. Pada video kali ini itu video lanjutan dari video sebelumnya ya. Ini saya gabungin videonya biar teman-teman tidak pusing. Ini saya akan masih membahas, itu adalah modus penipuan dengan cara follow IG dan like ya. Ini saya sudah tidak ikutan lagi dan saya sudah dikeluarkan dari grup karena saya tidak mengerjakan tugas deposit ya. Ini saya baru buat videonya hari Jumat, tanggal 12 ya, 12 Mei 2023. Dan sekarang sudah banyak beritanya, modus penipuan subscribe YouTube. Ini hampir sama modusnya. Kalau saya ikutnya yang follow IG dan like. Dan kalau ini banyak yang modus penipuannya subscribe YouTube. Nah, tapi semua modusnya hampir sama ya. Jadi waktu itu di video sebelumnya saya sudah bahas yang dia dapat nomor saya dari database Jobstreet. Nah, Jobstreet juga memberikan statement bahwasannya itu bukan dari Jobstreet-nya. Nah, ini teman-teman bisa baca beritanya di Detik atau di portal berita lainnya ya. Di situ sudah tertera banyak tentang modus penipuan ini. Ini baru-baru sekali ya, dan saya untuk alhamdulillahnya tidak sampai terjerumus sampai jauh. Dan kalau dihitung-hitung, mungkin mereka yang rugi karena saya sudah mengerjakan tugas dan sudah dibayar banyak ya. Kecuali deposit saya tidak mau. Oke, ini saya pengerjaan terakhir itu hari Rabu. Hari Rabu itu masih ada tugasnya jam mana ya? Nah, ini jam 10. Jadi jam 10 saya mengerjakan tugas yang tadi saya sudah bilang. Jam 10 itu mulai tank untuk ngerjain tugas sampai jam 10 malam. Jam 10 saya ngerjain tugas, jam 11 saya ngerjain tugas dan dapat upah lumayan alhamdulillahnya 120.000 ya. Dan jam 12 saya tidak mengambil karena harus deposit terlebih dahulu sebesar 800.000. Nah, saya mau datarnya yang 200.000 tetapi tidak bisa. Dan saya tanya, Kak, mau tanya perihal ini. Kalau saat tax additional invest lalu di website kripto seperti kemarin malam ya, jika saat invest di website kripto tersebut dan trade gagal karena ada beberapa hal yang terjadi, invest kita 200.000 itu akan hangus. Dan next selanjutnya, apakah dapat 60.000 kembali atau berkurang? Sama tujuannya juga. Jadi di sini tujuan kakak bukan menjadi pemain kripto, tapi website tersebut butuh banyak pengguna, kunjungan dan aktivitas. Jadi kakak di situ seolah-olah melakukan aktivitas, melakukan jual beli, penarikan dan deposit. Emang iya benar sih. Kita deposit, kita melakukan tarik jual beli. Nah, itu nggak tahu tarik jual belinya itu menang apa kalah. Nah, itu aja sih. Habis itu agar website ini bisa naik ke Play Store dan App Store.
Tapi di sini kakak akan berekspresi dengan diarahkan oleh mentor, jadi tidak ada kerugian, bahkan diberikan kode kompensasi yang berguna jika mentor membuat salah dalam tugas kakak. Dan maka modal kakak akan sepenuhnya terlindungi oleh kami. Nah, ini saya nggak tahu ya, ini benar terlindungi duit kita atau nanti dia hilang. Nah, kalau lihat di berita-berita sini sih, saya baca-baca beritanya, itu nggak balik lagi duitnya, itu aja sih. Kalau ini, untung sayanya tidak mengikuti. Jadi saya Play Store, bukan itu aplikasi ya, kalau website kan search engine gitu. Menurut saya, kenapa di website, kenapa nggak di aplikasi gitu. Lindungi 200 ribu, atau ada pengurangan yang akan segera naik. Justru masih berbentuk website, jadi butuh bantuan untuk naikin rating agar segera naik ke Play Store dan App Store. Nah, ini nggak tahu nih, emang gitu ya? Mungkin karena saya nggak pernah main aplikasi di Play Store, emang harus di website dulu ya, baru ke Play Store? Itu sih pertanyaan saya, tapi saya nggak mau nanya lagi sih, karena nanti pasti jawabannya akan sama seperti ini juga nih. Ini akan jawabnya seperti ini, sama butuh kunjungan segala macam gitu. Terus beneran nggak kalau udah sentase rada-rada bimbang nih? Emang saya bimbang nih, karena kalau udah 200 ribu, pas 800 ribu, dia tiba-tiba kabur, aduh, itu udah berabe. Nah, baiklah, saya coba invest 200 kembali, coba, dan saya buktikan kode kompensasinya yang kakak bilang tadi. Seluruhnya, oke, 200 ribu hanya sekali kak pemula, dan setelahnya 800 ribu, dan bisa berkali-kali dengan penarikan 1 juta. Jadi, modal 800 ribu dapat 1 juta 40 ribu. Ini nggak tahu nih, saya nggak nyoba ya, 800 ribu. Oh begitu ya, kalau 800 ribu saya belum ada. Jujur emang saya nggak ada modal buat ini, karena saya niatnya modalnya. Kalau ada modal 800 ribu, mendingan saya invest ke lain ya. Karena saya ini baru dapat dari freelance ini 430, jadi saya nggak mau ngeluarin modal. Seperti itu sih kalau saya. Itu modal juga mempunyai presentasi sebelumnya. Nah, ini saya nggak ikut, jadi yang jam 12 saya nggak ikut, jadi nggak apa-apa, karena dalam sehari itu kita wajib ikut dua kali. Kalau nggak mau ikut, berarti akan mengundurkan diri atau dipecat. Nah, ini saya ngerjakan lagi, pendapatannya berkurang dari 60 ribu ke 20 ribu, lanjut ke jam 4, jadi dua kali saya dapat ngerjain, dapat 40 ribu, sudah transfer, dan yang tanggal jam 13 ini, jam 15 ini, saya nggak ikut, karena, maaf, jujur, saya 8 belum ada ulang, saya baru terkomut 430, main ikut, tapi nggak ada dana, malum, gaji pas-pasan buat 1 bulan. Masa percobaan hanya satu kali, jika kakak tidak meningkatkan nilai kerja, kakak bisa disqualify atau dipecat. Ya udah, kalau 200 ribu saya mau, tapi kalau 800 ribu tiba-tiba hilang, aduh, jadi saya yang rugi. Nah, ini dia, mungkin di modus penipuan ini emang awalnya dikasih banyak, kita dikasih kepercayaan terus ya, jadi dia terus-terus, dia modalin terus lah ibaratnya gitu, dia modalin terus biar kita percaya. Nanti kalau misalkan kita lengah, itu mungkin dia bisa kabur, seperti itulah ya. Jadi saya nggak ikutan lagi, jika itu konsekuensinya saya terima. Jujur emang nggak ada dana cadangan buat untuk bulan ini, saya nggak ada, habis lebaran pengeluaran dan dana jadi pas untuk satu bulan ke depan, itu alasan saya. Jadinya saya nggak masuk grup lagi, dan saya tidak WhatsApp dia lagi. Jadi nggak tahu dia masih aktif apa enggak. Dan saya baca-baca selama 3 hari ini, banyak sekali modus penipuan seperti ini. Ada like dan subscribe di YouTube, ada yang jadi follow dan like di Instagram. Jadi hampir sama, dan semua juga tuh dari awalnya dari WhatsApp. Sama saya juga dari WhatsApp awalnya, lalu melebar ke Telegram, lalu kita dikasih kepercayaan terus, dikasih duit biar dia kita percaya. Pas saat kita deposit besar, udah deh orangnya hilang, nggak tahu kemana. Nah, itu untung alhamdulillahnya saya masih tidak ikut terlalu jauh, dan masih sadar saat mau melakukan pekerjaan gitu ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang lagi mengerjakan freelance seperti ini, mendingan udahan aja, takutnya nanti malah merugikan teman-teman yang lainnya.
Oke, ini update-annya yang kedua. Jadi sekarang saya sudah tidak ikut lagi. Dan alhamdulillah saya udah untung ya. Jadi udah untung 430 ya lumayan lah bisa beli invest yang lain. Ya, gitu aja sih update-annya. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.